Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Ini kita mau mereview mobil-mobil yang baru datang. Jika jenengan ada kritik dan saran, misal kru kita kurang maksimal melayani jenengan atau jenengan tidak puas dengan pelayanan kru kita, silakan dilaporkan di kontak aduan. Nanti pasti akan dilaporkan ke manajemen. Karena yang megang kontak aduan itu langsung penanggung jawab bagian marketing, jadi nanti otomatis akan yang jenengan laporkan akan dipanggil dan akan kita tegur atau kita beri sanksi. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah ndakin hati atau gimana, karena saran dan kritik dari jenengan akan sangat membangun untuk kita. Dan video nih, Dak Mawon. Dalemi. Nganjuk, siap, terima kasih. Berapa kali ke sini? Tiga kali, siap, terima kasih. Monggo. Kali masih, nggih, Mas. Ya, monggo. Ini kita mulai, ada Livina, ini sudah body kit. Ini yang tipe XV, ini yang varian tinggi, platnya juga lokal AE. Platnya insya Allah bagus. Sudah itu variasi. Ini ya. Sudah ada full audio juga. Ini manual transmisi. Harganya 114,5 juta ya. Minat silakan, variannya bagus, insya Allah murah meriah. Ya, Porogo ya, full body kit varian yang tinggi. Ini ada kuda, tahunnya 2000, platnya juga lokal AE, harganya ini 58 juta ya. Minat monggo silakan, yang 49 juta juga ada, cuma yang ini 58 juta. Jadi kita jual tergantung kita dapatnya ya, sekali lagi kita jelaskan. Monggo Pak, silakan Pak. Berapa kali ke sini? Mana? Dua kali ya? Rumahnya mana? Klaten, siap. Terima kasih banyak Rawe. Rombongan kali Bapak ya? Mana? Denpasar, Masya Allah Bali. Siap. Siap. Pertama ini Pak ya? Siap. Nggih, makasih. Siap. Terima kasih banyak Pak, Rawe Pak. Kembali lagi ke kuda ini ya, ini manual, tipenya ini exit, super exit. Silakan. Ini juga ada Chevrolet Spin. Mesinnya bagus ya. Spin. Mesin di tempat kita garansi, kaki-kaki juga garansi. Spin ini kepala 80-an. Kepala 90-an. 80-90-an itulah kurang lebih. Ini baru masuk, masih cek sama konsumen kita juga, jadi kita kembali dulu, tidak enak soalnya. Ini ada Avanza 2005, barangnya buat Avanza ini. Ini harganya 70-an ya, kurang lebih 70-an, naik turun itu. Ini ada lagi Livina. Nah, ini ada lagi Grand Livina. Ini yang sudah facelift, sudah new. Kalau facelift berarti 11-12-an ya. Ini 80-an, ini juga baru masuk, manual transmisi. Tengok. Ini hanya abu-abu manual, dalamnya bagus ya. Ini ada, umum dibuka mesinnya kita review. Ini merek, tahunnya 2014, harganya ini cukup 80, 5 juta mereknya. Mesinnya seperti ini, jadi mesin di tempat kita itu apa adanya. Kita tutup-tutupi, kita kinclong-kinclongkan, jadi jendela tahu mentahnya atau tahu kekurangannya mobil yang mau jalan beli seperti apa. Ini merek 2013, kalau yang 85, kalau yang ini lebih murah, ini 83 juta yang minat silahkan mereknya. Varian tinggi, manual transmisi juga. Ada Honda Jazz, ini 2006-2007-an ya, ini bekasnya Pak Tentara, platnya AE Ponorogo, peleknya Yanteng ini. Ini manual transmisi, harganya ini 89 juta untuk manual transmisi. Interiornya kita tengok dulu. Ada Yaris juga, ini baru masuk, harganya 99 juta barang, menang barang ya, barangnya bagus. Silakan disini. Seperti ini. Namanya mobil bekas, kalau ada minus sedikit itu wajar ya, sangat wajar. Jadi mobil bagus juga, insya Allah kita
review apa adanya, dan silahkan dilaporkan jika ada marketing kita yang melayani jenengan tidak baik atau tidak memberitahu kekurangan mobil yang akan jenengan beli. Dan kalau jenengan beli obral itu berarti apa adanya ya, atau tanpa garansi dan tanpa pembenahan, cuma biasanya tetap gratis poles sama gratis tune up. Sirion ini juga 80-an new. Lo recover seperti ini 70-an ya. Dan ini AE ini masih 80-an, tahunnya muda 2011-an. Garis yang ini matic transmisi itu. Ini harganya 86 juta 2007. Matic transmisi tipenya S86 juta ya, benar itu. Ada livina lagi, abu-abu, manual lagi. Ini ada Avanza, tipenya G, hitam, juga baru masuk manual. Ini joknya ori ya, cuma ini cover, kalau nanti dilepas aja enggak apa-apa. Cover itu cuma hanya pelindung. Harganya ini 87 juta 2008 9, nggak benar monggo, nanti lampunya terima kinclong pergi ya, 86 juta aja nggak, silahkan. Livina lagi, Livina facelift banyak ini, tinggal pilih monggo, manual sangat banyak sekali. Avanza juga sangat banyak sekali, tinggal pilih menyesuaikan selera. Itu Avanza lagi, Panther LS ini 92 juta 1.2. Honda Jazz ini 70-an. Ya, Mas. 70. Ya 70-an lah, kurang lebih. 78 juta ini. Jazz. Matic. Ya, kurang lebih seperti ini. Interiornya kurang lebih seperti ini. Ya, benar sekali. Di sini banyak mobil harga 50-an juga banyak ya. Kuda, Taruna, Kuda lagi yang tipe tertinggi, sedan. Tahun 2008 Suzuki Baleno ini cuma 66 juta, Taruna 50-an, Kijang LGX 76 karena 2001, 2 diesel ya. Ini STK Rimunas Tiro 2012 yang 60-an, Citycar 60-an, sedan lagi 60-an, banyak mobil harga 60-an, tinggal pilih. Handmake ini 60-70-an. Recover ini 79 juta 2000-nya 8. Silakan. Ini ada Honda City. Ini masih titipan ya. Paknya lokal R Jawa Tengah. Manual transmisi kondisi bagus ini ya. Harganya 69 juta 500 ini yang free. Tek ya. Edisi mohon maaf. Paknya lokal Jawa Tengah. Tahunya kurang lebih dari 6. Ini barang menang, barangnya bagus. Selamat. Ini ada Kijang. Ini ada Grand Avega. Tahunnya muda ya. Avega Matic. Tahunnya 2015-an. Silakan, harganya ini 104 juta. Ada Honda Brio kuning, ini matic manual ada ya, seperti ini ya, 2019-20-an ada. Harga ada yang 140-an. Kita ada Honda Jazz RS 2013 manual ya. Baru masuk, harganya 100 2013 soalnya yang sekarang terakhir RS.
Sudah sold out belum bos CRV nya yang new yang 80 juta bos? Masih ya, masih CRV 80 jutaan yang new, masih. Yang minat langsung saja merapat ke Prabu Motor. CRV-nya, CRV banyak di tempat kita. Nah, itu dia masih itu ya. CRV yang 80 jutaan. Langsung merapat. Dasun-dasun juga banyak kalau yang minat 60-70-an itu. Nah, ini ada new CRV ya. New CRV ini harganya cuma 80 jutaan. Silakan yang minat untuk tahunnya 2078 ya. New CRV 80 jutaan murah. Ini ada Outlander, Outlander seperti ini 2013 100 143 juta. Yang minat monggo di pasaran 160-an ya, bisa dicek Outlander. Nah, ini ada Suzuki juga, Suzuki apa ini namanya? Swift New 2015 harganya 120 koma. Yang minat monggo platnya F. Nah, ini ada Avega, Grand Avega 90 jutaan. Nah, murah meriah ya. I10 60-70-an ya. Monggo. Jazz RS itu 140-50-an. Tahunnya 2013-an soalnya. Dan masih banyak lagi yang lain tuh di sana-sana itu. Yang 80 juta yang sono, bukan yang putih. Lah, usahakan anu ya, Lur ya. Menonton video untuk sampai akhir. Kemarin kan saya bilang ada yang tanya, CRV 80 jutaan yang mana? Anu sudah laku apa belum? Lah, saya video ini saya bilang CRV di tempat kita banyak ya, kan gitu. Terus saya kan terus ke sana video saya, yaitu yang 80-an masih. Nah, itu dia, saya bilang kan gitu. Nah, karena tempatnya kan sempit di situ. Nah, sekarang ini kita keluarkan, kita perlihatkan yang harga 80 jutaan. Tepatnya 87 juta ya, 2007-2008 CRV. Nah, CRV new, CRV yang 2078 ya, CRV yang sudah bulus. Karena generasi CRV ini yang generasi ke 3. Gen 1, gen 2, ini yang gen 3 yang sudah new. CRV bulus, yang minat monggo silahkan. Namanya juga new CRV. Nah, monggo merapat. Beneran enggak bos DP ya kali 87 juta. Bukan DP ya, itu harga cash. Cuma minta tolong untuk ditonton sampai akhir video ya. Kemarin kan saya bilang, sekali lagi saya tegaskan, CRV-CRV seperti ini di tempat kita banyak. Lah, terus saya ke sana ya, harga 80 jutaan di sana kan gitu. Lah ini pemung mobilnya kita keluarkan itu ya. Kita ulang lagi ya, itu mobilnya itu. 87 juta, 7 juta itu murah ya. Tetap di bawah harga pasar. CRV new, CRV bulus 2078 87 juta itu murah di bawah harga pasar. Karena pasarnya 110-an. Tetap di bawah pada umumnya. Dan harga saya jamin sesuai review. Di sini harga tidak ada yang main harga, semua sesuai review. Dan tidak ada harga kredit, tidak ada harga DP, semua harga cash. Silakan datang, silakan dipilih, cocok dibawa pulang. Bisa juga beli online ya. Kalau cocok dengan mobil yang kita review, silakan DP terbang, nanti mobil kita kirim. Atau jangan langsung ke sini juga bisa. CRV nya 80 jutaan, mungkin mesinnya sudah jebol lur. Mana mungkin 80 juta. Kenapa nggak mungkin ya? Di tempat kita memang banyak mobil-mobil yang kita jual murah atau harga promosi, harga obral, tapi ya enggak semua. Kalau semua harga promosi, harga obral, ya bisa-bisa nanti jedot semua ya. Karena kalau harga-harga obral seperti ini, itu kita jualnya di bawah, di atas, di bawah dari kita kulaknya ya. Di bawah dari kita kulaknya, bukan di atas kulaknya. Jadi jualnya jual rugi. Nah, kemarin kan saya videonya kan ada menunjukkan dua mobil. CRV yang seperti ini banyak, soalnya di depan kan yang ini kemarin kan di belakang, di sebelah sana ya. Jadi mohon dicermati setiap postingan video atau ditonton sampai akhir. Ya sekian, terima kasih. Monggo silakan langsung merapat, harga jaminan semua sesuai yang di review. Cuma kalau mobilnya beda-beda harganya pasti beda ya. Nah, ini new CRV 87 juta saja. Nah, ini kita ada mobil sport car tapi murah ya ini ya. Nah, ini sport car namanya Toyota FT86. Janeng kita tengok. Jenengan kalau ada uang 400 juta ini cuma 415, jenengan pilih ini atau Pajero atau VRZ kira-kira. Janeng mobilnya. Ini untuk anak muda cocok, untuk bapak-bapak pun cocok. Nah, meskipun jenengan mungkin bapak-bapak atau kakek-kakek kalau naik ini insya Allah dapat istri ABG.
Rebon 2016 di angka berapa bos? Rebon banyak di tempat kita ya. Dari 200 jutaan sampai 300 jutaan jenis Rebon. Nah, itu ada Bu E dari Jakarta jauh-jauh. Nah, pembung mudik mampir ke Prabu Motor ya Bu ya. Monggo pinara. Ribon-ribon banyak, Ventura ribon banyak, itu juga ribon di belakang Bapak E. Di showroom utama ribonnya malah lebih banyak lagi ya, showroom utama. Jadi di tempat kita itu menyediakan mobil-mobil dari harga terendah sampai mobil-mobil harga tinggi ada ya. Sampai nilai M pun di showroom kita itu ada. Ini ribon-ribon kebanyakan diesel yang di sini, kalau yang di showroom utama kebanyakan bensin. Ini 2018-an ya rata-rata, jadi masih 300-an kurang lebih. Yang minat silahkan langsung datang ke showroom kita. Banyak pilihan juga ya, stoknya melimpah. Ini dia ada Himek ya, pickup Himek 2017, hanya 52 juta ya, menjelaskan monggo. Kilometer 60 ribuan, banyak air. Pickup kecil, bisa untuk jajan pau-pau, muatan jajan-jajanan ya. Yang minat monggo Himeknya. Bos, bisa sepil keras sama teras tahun 2016-17 bos. Oke bosku, bisa. Ini juga ada ya, opsi warna silver 2018. Nah ini, kalau yang minta 2016-17 ada ini di showroom utama. Ada Terios, tak carikan dulu ya. Nah ini untuk unitnya Terios 2017 nih. Terios 2017 manual transmisi harganya 147 juta ini, yang minat silahkan, warna putih favorit aja ini. Kita tengok untuk interior seperti ini interiornya. Nah ini masih lumayan ya untuk interior dalam, warna putih favorit aja ini, yang minat silahkan teriosnya. Mas iki lho nek wong tekon kerja dorang-dorong jaluk bayar tong ini jajal golekno pickup rego 20 juta nek pura. Golek no sik njajal menawa. Iki ning pikok. Heeh, regane piro paling kurang kira? Ya kurang luwe ya 50-an. 50 ning swidak ne paling kurang luwe. Njajal dudono. Iki. Lho, lah kok batek dorong neh. Iki to, Mas. Pikap golekno mau lho, wong golek pikap mau lho. Lah nek ngene iki piro regane paling? Swidakan. 50 swidakan ya. Taune ya 6. Lah nek Grand Max ngene iki, swidakan. Raune 10. 15. Ya wis ana Pak, mulai hau. Mas. 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 Hei. Nggih. Golekno Panther sregor 20 apa 30? Enek apa ora? Endi? Dudono. Tenan apa ora? Yo plate yo lokal. Plate lokal neh. Bane kok gu wandel-kandel kuwi. Oh, mobil Medan Offroad. Medan Offroad. Ya, kalau di luar-luar pulau cocok mobil ini. Oh, ngene iki 30 jutaan ini, kurang luwih. Plate lokal nae. Mas, sampean gak pengin to duwe mobil ngene iki, Mas. Venturer, plate lokalane 2020. Nah, ini yang warna hitam. Ini baru mendarat ya. KM-nya aja masih 30 ribuan, setirnya juga masih jeruk purut ini. Fitur-fiturnya juga lengkap, mewah. Atau Pajero itu juga ada ya stoknya. Pajero 2018 harganya 380 jutaan aja nih. Nah itu Pajero 2018 380 jutaan aja nih. Nah, tak dungokno kabeh sing delok video iki, muga-muga iso kabul kajate. Nah, iso kabul. Amin. Es teh piye to lur? Iki kopi lho lur. Ngopi-ngopi kok es teh piye to? Ini jelaskan ya lur ya, di tempat kita memang banyak yang mobil kita jual murah di bawah harga pasar karena banyak yang kita obral. Kalau obral berarti jualnya di bawah dari kulaknya kita. Kebanyakan seperti itu ya. Tapi ya enggak semua. Nah, memang kita akui enggak semua kita jual murah. Ada juga yang kita jual standar. Tergantung kita dapatnya, dapatnya murah jual murah, dapatnya agak tinggi ya kita jual agak tinggi. Jadi mekanismenya seperti itu. Bukan es teh, nanti dikira es teh emang itu kopi. Jadi seperti itu ya. Jual mahal dilokne jual murah ra percaya terus piye. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk emasnya siapa ini? Bul. Bul atau Bol? Oh, Bul ya, mohon maaf.